Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi kita di tutorial Millennial YouTube channel. Dan kali ini aku mau ngejelasin gimana cara chat penjual di Shopee. Mari kita langsung saja pergi ke aplikasi Shopee. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ingin melihat-lihat salah satu toko ya. Misalnya di bagian sini tokonya ini semisalnya ya. Nah, di sini ada menu chat. Jadi kalau misalkan ada toko yang menyediakan menu chat, tinggal klik aja chat. Jadi terkadang ada toko yang tidak menyediakan menu chat ya. Jadi kita susah untuk chat kalau ada toko yang menyediakan chat. Bisa chat untuk menanyakan produk ini yang ada di etalase toko. Nah, ini tinggal klik aja di bagian sini. Kita pengen tahu stoknya berapa ya. Setelah dicek ternyata 5 piece. Kalau 5 piece ini tanyakan dulu ke penjualnya. Nah, dengan cara di sini tinggal klik aja menu chat. Ready. Nah, untuk di sini akan ada chat dengan toko. Nah, di sini juga ada chat dengan toko. Atau teman-teman bisa langsung chat aja yang kedua. Teman-teman bisa chat di bagian tokonya. Nah, di bagian atas ada toko, ada menu chat, tinggal tanyakan saja. Nah, setelah itu, setelah selesai, teman-teman tinggal back aja. Nah, itulah tutorial cara untuk chat penjual Shopee. Mudah-mudahan informasi ini menambah pengetahuan kamu, dan jika dirasa video ini bermanfaat, mari support kami untuk tetap terus berkarya dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya di sosial media lain seperti LINE, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.